Halo, kita jumpa lagi bersama Kak Feni Alberti ya. Di sini ada cerita lucu nih. Di sini banyak tuh netizen yang bilang bahwa Kak Feni ini pakai filter nih, lagi jualan kan ya. Terus tadi juga ada yang tanya tuh, skincare buat pelakor ada enggak katanya. Ada-ada aja ya pertanyaan netizen. Yuk bagaimana yuk tanggapan dari Kak Feni ya mengenai pertanyaan netizen itu. Ya, aku baca ya. Yang kebaca aja nih ya. Apa tuh? Ini beneran kak, di aku cuma 96.000. Wow, kalau di bawah 100.000 paket lengkapnya, paket glowingnya cepetan ambil. Kalian hadiahin keluarga kalian, kakak, mama, pasti senang banget. Pasti senang banget, aku jamin. Apalagi suami-suami yang nonton di sini, kalian paketin aja nih produk yang termurah banget. Ini aku belum ganti ya, ini aku baru satu produk. Nih cepet deh, ambil deh. Kalau besok kalian bener-bener mahal, besok kalau kalian ambil, kalian nyesel. Urutan pakainya gimana kak? Urutan pakainya, oke ya. Ini sesuai diriku ya, karena pakainya ini orangnya beda-beda pakainya. Tapi kalau kalian bertahap, muka kalian bakalan kayak gini. Nih, warna asli kulit aku warnanya kayak gini ya. Warna asli kulit aku warnanya kayak gini. Pertama-tama kalau aku pakai itu kayak panas gerah gitu karena licin ya. Panas gerah gitu karena licin di muka aku. Tapi setelah aku 3 hari sampai 4 hari, bagus banget di muka. Bagus banget di muka, aku aja kaget. Dan aku sekarang gak pakai foundation, gak pakai skincare. Apalagi yang bumil-bumil tuh. Kepasti dia gak boleh kan pakai skincare, takut ke janin gitu. Aku konsumsi produk ini guys. Nih, caranya tahapnya ya. Kalau kalian mau licin kayak gini nih. Kalau kalian mau licin kayak gini, ada tahapnya ya. Ini sesuai diriku aja, karena orangnya beda make-makenya. Pertama-tama, kalian pakein sleeping mask dulu, muka kalian. Oke, okay? Ini udah ada takarannya juga. Ini udah ada takarannya juga, tinggal kalian aplikasiin ke muka. Takarannya kayak gini, ini juga bisa dipakai kalau masih banyak di muka kalian. Muka orang kan beda-beda kan, ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kalau muka kalian yang kecil, kalian bisa pakai 2 hari satu produk ini, oke? Okay? Sambil aku jelasin, kalian dicekot ya, karena aku sebentar aja nih live-nya. Sebentar aja live-nya. Kalau aku udah tutup live, kalian gak bakalan dapat harga yang termurah. Oke? Okay? Wow. Sekalian ya, sekalian. Cepat, cepat, cepat. Ini 4 produk cuman, kalau kalian mau pakai glowing, cuman 100 ribuan di sini nih. Nih. Oke, okay, udah kalian aplikasiin ke muka kalian kayak gini, kalian tinggal tidur aja ya. Kalian tinggal tidur aja, gak usah dibilas. Nggak usah dibilas, kalian tinggal tidur aja. Dan besok paginya, kalian cuci muka dan lihat muka kalian. Kalian berkaca deh. Kalian berkaca, kalau udah glowing, itu pasti glowing sedikit ya. Itu pasti glowing sedikit. Dan jangan stop, jangan stop. Jangan di stop, lanjut biar makin glowing, biar licin kayak gini tuh. Nah, biar licin kayak gini, tambahin crystal glowing. Sorry, oh iya, crystal glowing. Bukan. Tambahin moisturizer nih. Moisturizer ini udah habis ya, aku selalu pakai ini. Pagi-pagi udah cuci muka, udah perawatan malamnya sebelum tidur kalian pakai sleeping mask. Dan kalian pagi-paginya pakai moisturizer nih. Moisturizernya diginiin ke seluruh muka kalian. Oke. Kalian mau lihat leher aku nggak? Kalian nggak percaya ya? Muka aku aja sampai belang. Aku aja heran nih. Lihat. Leher aku aja sampai belang kayak gini. Nggak putih banget. Maksudnya nggak putih banget. Lihat. Putih nggak? Nggak kan? Jadi belang. Jadi mulai sekarang aku mau perawatan leher juga biar putih. Oke? Pagi-pagi. Oh, sorry ya. Tadi udah pakai ini, kalian aplikasiin pakai moisturizer. Moisturizernya ini dari Yashica Gold Meat yang di susu kambing, ini wangi parah. Wangi parah, wangi banget nih. Wangi parah, suka banget nih. Udah kayak gini, aplikasiin, kalian diamin dulu. Kalian diamin, kalian sambil nyapu atau kalian cuci piring kayak biar meresap di muka kalian nih. Nah, kalau kalian udah mau ke pasar, kalian lanjut atau kalian mau kemana kayak buru-buru gitu, kalian cocok pakai crystal glowing. Ini 5-2-in-1 ya kak. Ini 5-2-in-1. Di dalamnya itu ada moisturizer, ada skincare, ada sunscreen, ada makeup, ada foundation. Jadi di dalam semuanya ini ada di sini. Udah kalian mau ke pasar, mau beli ikan, mau beli kebutuhan garam, minyak gitu kan, udah naik semuanya 2024. Kalian langsung pakein crystal glowingnya biar tambah glowing, biar tambah glowing. Sambil aku jelasin kalian dicekot ya, sambil aku jelasin dicekot. Ini makainya dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak. Karena apa? Karena nanti muka kalian ngedempul, putihnya nanti kalian susah ngilanginnya. Tipis-tipis aja kayak gini udah bagus parah di muka kalian. Dia itu kayak Chinese gitu guys. Muka kalian tuh bakalan licin, oh kan kebanyakan kan.
Nih, muka kalian bakalan ditanya pakai skincare apa sayang? Selicin ini, mana orang nggak kaget ya? Mana orang nggak kaget karena mukanya selicin ini guys tuh. Oh, nih, tuh, licin parah. Tuh. Enggak, aku nggak pakai filter coy. Kalamu. Nah, ini aja netizen aja bilang aku pakai filter karena aku ini kasih kalian produk 100 ribuan pakai glowing. Nih udah ada contoh kan yang bilang aku pakai filter. Nanti kalian kalau kalian ditanya pakai skincare apa kak, kalian dapat skincare 100 ribuan dibilang pakai filter tuh. Padahal aku ini kalian bisa lihat kalau pakai filter itu sayang pakai ini, oke? Okay? Kalau filter itu kayak gini, ya bisa dilihat atau mau kayak ini. Nih, ini pakai filter ya, nih, oke, nih, duh, ini pakai filter ya, oke, pakai filter, ini pakai filter, kalau nggak pakai filter kayak gini, iya benar nggak, nih, ini pakai filter, ini nggak pakai filter, nah, ini pakai filter, nih, pakai filter ini kak, nih, kakak iri ya, iri ya, saingin dong. Cuma 100 ribuan nih pakainya. Saingin dong. Ini pakai filter nih. Ya, ini enggak pakai filter, Kakak. Oke. Okay? Ini enggak pakai filter ya. Ini glowing parah. Tinggal cepet kalian ambil tuh. Udah ada contohnya dibilang pakai filter. Jadi buat kalian yang mau dicekot aja. Biar teman-teman kalian ngiri. Ini rekomendasi buat kalian, buat teman kalian. Kalau teman kalian nanya kak pakai skincare apa? Jangan kasih tahu deh. Jangan kasih tahu nanti dia iri sama kalian. Jangan kasih tahu sayang. Biarkan dia jalur pelet kayak jalur mana kayak bodo amat. Ini kalau kalian mau cantik glowing, tinggal 100 ribuan aja. 100 ribuan aja sekarang ambil juga cepat. Sekarang ambil cuma 100 ribuan pakai glowingnya kalian bakalan teman-teman kalian bakalan ngiri. Ngiri parah. Ngiri parah. Atau misalnya kalian yang pacaran kalau kalian suka banget sama cowoknya pepet aja coy sebelum jalur kuning melengkung ya gak? Jalur kuning melengkung ya gak? Bener. Yang benar aja rugi dong tuh gitu. Ini 100 ribuan aku kasih ya, aku jarang live tapi kalau aku udah live harganya termurah buat kalian berapa bang? Cepat yang mau ambil jangan ini tadi mana? Ini berubah ini berubah apa? Tadi pembelinya berapa gitu? Kok ngubah? Nah. Ayo, yang mau ambil cepetan ambil ya. Yang mau ambil cepetan ambil. Oke, aku sekarang baca komen ya. Aku sekarang baca komen, yang kebaca aja. Bibirnya tutup apa? Ulang. Bibir tutup pakai aku tangan. Aku CO, Kak. Oh, bibirnya ditutup pakai tangan. Ya, coba. Oh iya, filternya bibir ya. Oh. Terus enggak pakai efek gimana Bang cara Bang? Ini kita udah gak pake. Iya emang gak pake tuh. Tapi ada di bibirku nih. Nah iya tuh. Oh iya. Tuh kita, ada filternya nih ini. Kita gak pake tuh. Iya tapi tuh kita gak pake. Eh sumpah ya. Ini pake efek. Sumpah demi Allah aku gak pake efek. Tapi aku gak tahu ini filter bibir kayaknya ya. Apa mau muka aku giniin biar gak pake filter. Nih pake filter gak? Risau aku liat netizen nih. Biarlah dia gak tau ngomong apa. Risau aku. Serah kau lah mau ngomong apa. Capek aku. Cekot, Kak. Aku capek mau jelaskan. Bodo amat. Nih, yang mau aja 100 ribuan, 100 ribuan kalian ambil sekarang tuh. Lihat ber-ber lah kerudung aku tuh. Yang mau ambil 100 ribuan paket glowing kalian bisa pakai cepat. Cepat yang mau ambil-ambil atau kalian mau hadiahin istri kalian atau kakak kalian, nah mama kalian, nenek kalian, kalian bisa ambil paket 2. 2 ini murah parah ya. Kalian kotakin pasti banget seneng banget. Boleh potong leherku kalau mereka enggak senang kalian. Kalian anu hadiahin pakai glowing ini. Udah tahu belum caranya? Kak, ada anu enggak skincare pelakor anjir. Emang netizen ini mulutnya ya. Lantam-lantam dan tidak bertanggung jawab. Skincare pelakor bapakmu. Bumil bisa dipakai enggak, Kak? Ah, Bumil. Bisa dong. Aman, tenang. Udah BPOM belum, Kak? Udah dong, guys. Bagus enggak, Kak? Nih, pakai patamu. Aku udah pakai berkali-kali. Kamu masih istirahat capek aku. Ayo semangat. Capek aku. Nih kan aku udah pakai semuanya. Kak, bagus enggak, Kak? Kak, caranya pakai gimana, Kak?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih guys, kalau kalian mau lihat muka aku aslinya tuh warna kulit aku seperti ini. Warna kulit aku warna ini ya. Warna kulit aku warna coklat ini apa sih? Kuning langsat ya. Apa? Kalau kalian mau lihat warna kulit aku, warnanya kuning langsat kayak gini. Kuning langsat warna aku sayang nih. Muka aku juga sama kuning langsat guys. Aku nggak pakai filter ya beneran nih. Cuman filter bibir nggak tahu nih. Filter bibir nih. Tapi aku udah nggak pakai beneran tuh. Ini natural. Nih kalau kalian mau sekali lagi ya, sekali lagi aku kasih tahu lagi karena sayang banget kalau kalian nggak check out sekarang. Sayang banget kak kalau kakak nggak check out sekarang itu harganya normal kembali kan, jadi kan sayang. Makanya aku kasih ke kalian itu harga termurah sekarang juga. Oke, kasih bang, aku minum dulu ya guys ya. Karena ya, yuk yang mau tanya-tanya boleh. Nggak ada baju buat lebaran, nggak ada dong. Nanti kita spill ya guys. Ini baju yang aku pakai, ini dari Advent. Kalian stay tune aja yang mau ambil ya. Ini dari Advent, bagus banget kan. Kerudungnya panjang segini. Oh, tapi nanti aja deh aku bahas ya. Kalian ambil deh yang ini, yang termurah aja cepet. Yang mau ambil silakan ambil. Guys, aku jarang live ya. Aku jarang live, tapi kalau aku sekali live bakalan kalian dapat harga termurah. Harga spesial. Hah? Anda dapat menonaktifkan? Oke. Apa aku mau ganti etalase nomor berapa, ayo cepat, ada kesempatan, ini udah 1 jaman aku dari satu produk aja ini, ayo. Atau sekali lagi aku jelasin mau nggak Hah? Ojay, netizen ini bikin ngakak aja ya Kak Feni, sampai gemes dengernya tuh, lihatnya pertanyaan dari netizen itu loh. Tapi lucu dan seru juga ya, padahal Kak Feni ini lagi berusaha tuh cari uang untuk anak-anaknya ya. Semoga saja laris manis ya jualannya ya Kak Feni.